banyak lalu kucingnya. Video temuan puluhan bangkai kucing yang dibuang di tepi jalan dekat pembuangan sampah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir di Banjarmasin. Bangkai kucing yang diperkirakan berjumlah sekitar 20 ekor ini mati terbungkus plastik di kawasan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin pada Jumat sore pekan lalu. Saat ditemukan, bangkai kucing itu berserakan dan mengeluarkan banyak darah, bahkan ada bangkai kucing yang patah tulang. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muhammad Rifai menyatakan saat ini kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait temuan puluhan bangkai kucing ini. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi tentang kematian kucing sekitar 20 ya itu, temukan di Jalan Trikora, ini sudah didalami oleh teman-teman dari Polsek maupun Polres Banjarbaru dan Banjarmasin. Karena memang ada info, ada dua wilayah ini. Nanti kita akan informasikan lagi kalau ada tanda-tanda atau perkembangan kenapa kucing ini mati. Apakah betul dianiaya atau diapakan ya. Ini kita masih dalam ya. Kenapa jadi harus dua wilayah? Ada indikasi memang? Ada info demikian. Kita dalam ya. Oke, cukup. Mas. Belum diketahui pasti apa penyebab matinya kucing dan siapa pelaku pembuang kucing. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin.